Mantan bintang film dewasa Jepang, Maria Ozawa mengalami kecelakaan mobil di Manila, Filipina. Saat itu, wanita yang akrab dipanggil Miyabi itu sedang berada dalam minibus bersama beberapa aktor dan artis Filipina. Mobil minibus yang ditumpangi Miyabi itu menabrak mobil sedan milik seorang pria. Miyabi pun langsung turun dan merayu pria itu agar tak dimarahi. Bukannya marah, sang pria malah tersenyum-senyum saat tahu siapa yang menabrak mobilnya. Dia tak percaya saat Miyabi dengan busana seksi meminta maaf di depannya. Pria itu tampak mengeluarkan ponselnya untuk memotret. Beberapa pengendara jalan langsung berhenti dan ikut berfoto-foto saat tahu wanita yang mengalami kecelakaan itu adalah Miyabi.